Strike. Strike sama tenger. Mabon. Halo sahabat angler, selamat malam. Jadi hari ini saya akan coba untuk mancing di malam hari. Jadi saya tidak akan mancing casting ya, jadi supaya ada variasi di channel saya. Jadi untuk hari ini saya akan mancing di pinggiran Waduk Saguling. Jadi sekarang lagi ada di Waduk Saguling. Jadi saya rencananya akan mencari ikan yang mungkin harganya bisa dibilang mahal ya, di ikan air tawar. Yaitu saya akan mancing ikan betutu atau ikan bloso. Harganya lebih mahal daripada ikan gabus. Jadi saya cara mancingnya, saya menggunakan joran tegek. Ini joran tegek 2,5 meter. Jadi saya akan pergunakan tali dan umpannya cacing. Nanti saya akan mencari di pinggiran Waduk Saguling ini sambil di center, karena ikan betutu kalau malam hari dia berada di pinggiran Waduk Saguling. Pokoknya saksikan terus di Waneng Channel, satu-satunya channel mancing yang bikin kamu keracunan. Waneng Lab, mancing terus. Kita urung video ini. Bro. Strike. Kerapu air tawar bobosok strike sahabat ingat. Mulai kabur guys. Tanya pada gue. Gagal guys, bocel kena. Strike sama tenger. Mabon. Mantap. Kerapu babon. Mantap. Besar. Yuk, popok. Wajar guys. Mas. Itu kepalanya balik terus. Dah, terus. Sengaja.
Simpan, Mak. Simpan. Tekan enggak? Strike. Strike. Ah. Cek. Cek ke kiri. Oke. Strike lagi sahabat Ingmar. Mainan. Tawa. Iya, Pak. Nah, aduh. Apa ini? Baterai 20% dulu. Mantap. Jalan lagi guys. Guys, di pinggir gini guys, yang pinggir ya. Strike. Strike sahabat Ingmar. Strike lagi. Mantap. Bener tapi lama itu. Soalnya pakai topi ya. Ini kali. Oke sahabat Ingmar, sepertinya sampai di sini dulu trip saya untuk di mancing di malam hari mencari ikan bobose di pinggiran Waduk Saguling.
Semoga terhibur dan bermanfaat seperti biasa. Jangan lupa untuk like and subscribe di Wanang Channel untuk mendapatkan video-video saya yang terbaru yang gokil dan juga makin seru. Wanang Channel, mancing terus.